Borong lagi dia sama gue. Satu jus maning ini. Tanpa disuruh pengertian, dia tahu banget kesukaannya istri. Yuk cus guys yuk. Assalamualaikum pemirsa. Welcome back to my YouTube channel. Istri bule di Irlandia. Suami buleku guys ya, tanpa disuruh pengertian sekali ini. Dia borong mie maning guys. Borong mie Indomie ini. Satu dus ya di Irlandia. Banyaknya guys, yuk kita lihat berapa harga mie satu dus di Irlandia. Tentunya seperti biasa, subscribekan aku yang belum, isi dulu Irlandia. Aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol bell. Kalau kamu tidak, silahkan minta thumbs. Kalau baikkan video aku ini bermanfaat, silahkan share video aku ke semua share media yang lainnya guys. Dan enjoy ya. Shopping haul ini ceritanya. Dibeliin, padahal aku gak pesen guys. Dia itu kalau hari ini kan Good Friday di Irlandia, jadinya dia kerja setengah hari. Setengah hari dia, memang dia seneng juga kebetulan suamiku guys ya, mie goreng ya, mie goreng Indomie seneng sekali suamiku. Jadinya dia mau grab ini ke toko ini guys ya, toko Asia yang ada di Portlist. Tapi yang belanja kebanyakan orang Afrika guys, makanya aku bilangnya itu toko Afrika ya, di Portlist dekat tempat kerjanya. 5 menit drive katanya, dekat tempat kerjanya gitu ya. Karena habis waktu itu kan suamiku ada borong satu dus habis, jadinya dia inisiatif langsung ini apa, grab lagi mie. Terus dia kalau lihat kecap ABC pasti dia grab guys, ambil lagi. Padahal aku kecap ABC-nya kan yang minggu lalu udah dibeliin guys, kecap ABC yang di toko Asia kayak ini tuh kan udah ya, yang berupa ini botol kaca ya. Kalau ini kan yang plastik gitu. Bawa ya wes. Suami sudah beliin ya, jadinya ini suamiku itu suka banget dimasakin aku itu spring roll ya. Jadinya kalau lihat ini pasti dia langsung ambilin ini. Pasangannya mesti sama ini ya guys, sama apa? Sama bihun-bihunnya, padahal aku masih ada guys. Masalahnya kan masa aku misalkan bikin lumpia, kan aku gak masak semua. Karena kan ada sayurnya, ini ono ya. Terus paling ini, kan ini berapa sup? Ini 1, 2, 3, ini 3 sup ya guys ya. Ini kan bisa 2 kali, ya, 3 kali tergantung ya. Kalau aku makan masak bihun goreng ya aku goreng semua. Tapi kan keseringan aku kan pakai pasangannya lumpia guys gitu. Jadinya ini bisa jadi 3 kali segini ini. Ya masih ada ini yang kemarin aja belum aku masak. Tuh guys ya, memang modelnya beda ya. Ini aja, ini berapa isi, seberapa sup ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5 sup. Yang ini isi 3, ini yang baru guys ya. Ini isi 3 sup. Terus yang ini masih 3 sup. Jadinya kadang-kadang aku kan kalau ini ono langsung nyemplungin satu ini gitu loh guys yo. Jadinya soal buleku ada-ada juga dia. Walaupun masih ada itu, tetap dibeliin. Masalahnya kesukaannya dia kan spring roll-nya aku sama cheese chicken roll. Ini dia udah request nanti minggu pada saat Easter ke rumahnya mertua, suruh bikin cheese chicken roll yang banyak. Terus ini spring roll-nya juga yang banyak katanya. Aduh, aku ada punya satu bungkus lagi ini ya guys ya. Itu jadinya satu ini sih 40 ya guys ya. Suruh bikin 40 cheese chicken roll, yang satunya 40 spring roll katanya. Okay. Request guys. Jadinya aku mau sekalian ini ya, ini harga. Terus ada sosis ayam ya guys ya, ini di karena namanya toko Asia ya, tapi yang beli orang Afrika, makanya aku bilang toko Afrika. Itu ada sosis ayam di sana, halal food ya guys ya. Itu jadinya di Irlandia ini adanya sosis ayam itu di Lidl ya, lainnya nggak ada guys. Di Lidl itu murah, nggak sampai 1 euro ini, satu itu nggak sampai 1 euro. Kalau ini 2 itu 4 euro guys. Kalau di Lidl 1 90 berapa sen, kayaknya 90 sen. Tapi kalau sudah ke Aldi, dia malas ke Lidl. Kalau aku ikut, misalkan ke Aldi, aku grab yang ke Lidl guys. Kalau yang deket Lidlnya, kadang-kadang kan Lidlnya harus lain tempat, jadinya males guys. Oke lah, gak usah gitu ya. Kalau mau niat itu, makanya aku kalau misalkan bisa ke Lidl, aku langsung beli 10 gini. Itu aku orangnya. Kalau besok misalkan ke Aldi yang ke Lidl, aku pasti langsung loncat ke Lidl dia biar di Aldi gitu. Tapi kadang-kadang gak selalu kesana guys, maksudnya Aldinya kan ada beberapa di kota gitu ya, jadinya beda-beda. Besok, belanja mingguan besok guys ya, besok ini bakalan ini ke Aldi juga ya. Tapi ini karena ini hari ini, ininya datang, udahlah aku shopping haul yang ini dulu ya guys ya.
Jadinya sosis ini 1 euro, saat ini isinya 2 euro jadinya 4 euro. Kalau di toko Asia yang dikira ini enggak sampai 2 euro. 1 euro 87 sen ya, mendekati lah ya, maksudnya lebih mahalan ini. Padahal mereknya oh sama aja loh. Itu 66.000 ya guys ya, segini 2 ini 66.000. Ya apa sih guys, enggak mahal di Irlandia kan? Terus habis gitu ini kecap ABC 2 euro 50 sen itu, soalnya grocery sih dibilang, aku nggak tahu antara ini sama kecap ini yang mana ya, lupa guys. Ininya berapa ya, pokoknya antara ini, pokoknya yang satu ini 66.000, yang satunya ini 2 euro. Oh kayaknya kecap deh yang 4 euro mungkin guys ya, kayaknya ini 66.000 ini. Oh mahalan juga di sini ya, kalau di toko Asia itu nggak sampai 4 euro. Yang ini kayaknya 2 euro 50 sen kayaknya, kulit lumpia ini 41.000 ya. Terus yang ini 2.50 sen. Gordy, Gordy, I don't know this item. Have one yet? Let me see. Yeah, now you see. Ketchup. And then this. Iya benar. Dapat rezeki gratis lumpia guys. Ini enggak, pas bangsun aku tanya suamiku, ini ternyata setelah aku lihat-lihat ini enggak ada harganya. Yang ini 4 euro, 65.000 lah ya. Terus ininya juga 4 euro, ini 66.000, berarti mahalan di ini di toko Afrika ya. Terus ini 2 euro 50 sen, ini 40.000 dah ya. Yang ini enggak kena cas guys, ini gratis. Enggak bisa. Dapat gratis katanya, namanya ganti tuh udah gratis kan kamu. Katanya suamiku guys, karena ini kok ini nggak ada ya, anggap aja ini noodle-nya lebih banyak, berarti borong noodle gratis kulit lumpia. Bisa aja ya. Katanya suamiku begitu, ya ikutlah guys yuk. Terus ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bungkus. Karena kami baru dari Dorowood ya guys ya, sudah dimakan 3. Ini semuanya isi 40 ya, 40 ya. Tapi enggak gede-gede sih guys. Segini tuh guys. 40 gitu. Jadinya isinya 40. Itu 15 euro sama dengan 250 guys. Satu di sini sama dengan 250. Ya. Inilah 150. Beginilah guys belanjaannya hari ini guys ya. Ini saking suamiku itu pada sebenarnya sih waktunya belanja besok, aku besok mau mampir ke toko Asia juga karena aku mau beli ceker, mau beli ampela apa, mau beli ini apa, babat gitu ya, samik katanya. Jadinya yang ini yang dari toko Afrika dulu deh guys ya, ini belanja di toko Afrika. Orang-orang sih bilangnya itu toko Asia guys, cuman aku yang bilang itu toko Afrika karena yang belanjanya itu kebanyakan orang Afrika yang sering belanja ke sana katanya. Tapi pedagangnya itu bukan orang Afrika kayaknya. Tapi yang jual itu orang Pakistan guys yang jual. Pedagangnya orang Pakistan, bosnya orang Pakistan guys. Cuman pelanggan yang ini kebanyakan orangnya toko Asia lah ya dibilang guys ya, apa-apa. Aku di sini sih namanya Continental Food Store seperti itu. Aku bilangnya toko Afrika ya. Jadinya hanya toko Afrika yang ada ini, yang suamiku suka mie gorengnya, ini toko Afrika. Jadinya semuanya total 25 euro 50 sen guys ya, gratis kulit lumpia. Gratis kulit lumpia itu sama dengan 425.000 ya. Lumayan dapet banyak gitu ya. Buka ini isinya 5 guys. Nih, ya, 5. Apa di Indonesia satu dusnya isi 5-5 gini enggak ya? Langsung ya? Enggak. Tergantung. Kayaknya di Indonesia. Tergantung. No, Mama never say. Never buy. No, ya never, selalu langsung begini nak. Dia berbuy. Iya. Ya kan, kita selalu beli tapi kayak Indomie. Loh iya, berarti beda.
Mungkin beda, makanya mau tanya sama teman-teman yang di Indonesia. Itu teman-teman yang di Indonesia, kalau Indomie di Indonesia itu ini enggak ya? Maksudnya ini kan license Indonesia tapi kan made in Melayu. Serbia. Ini kan made in Serbia ya guys ya. Ini Indomie license Indonesia tapi made in Serbia. Cuman di sini itu satu bungkusnya itu isinya 5. Kalau di Indonesia itu apa isi berapa begini, apa yang satu dus ini isi berapa guys? Apa isi 40 lah satu dus maksudnya? Tapi dibuka begini semua itu maksudnya aku guys, apa dibuka begini semua gitu maksudnya aku? Apa dibuka begini semua? Apa satu-satu gitu guys? Kalau dibuka satu-satu begini semua ya kelihatannya banyak ya guys? Kan? Banyak begitu. Berlimpahkan dengan ini kan maksudnya kan 40 bungkus. Kalau tinggal di Indonesia makan mie ya biasa aja guys ya, katakan murah gitu ya. Kalau di makan mie instan guys ya biasa kan. Kalau di Irlandia bisa makan mie instan Indomie begini kan guys ya, itu heboh guys. Apalagi kan kebetulan aku orangnya heboh ya, sibuk heboh ya, seperti itulah kan, banyak kan. Kalau disatu-satuin gitu kan banyak jadinya. Benar enggak? Kayaknya segitu aja guys ya. Thanks Bilan for watching my video. Sebenernya dia kalau ada kesalahan pertanyaan silahkan komen ya. Karena ketik saran bertanya kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Peace and love from Ireland. Slow on, slow on, slow on.